hasil uji, hasil cek sound dengan harga 2 juta lewat sedikit sudah dapat sepasang. Itu menurut saya ya, ini nanti akan menjadi speaker yang best seller karena harga yang murah, bentuknya cakep, konstruksinya juga kokoh, bodinya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Sulet Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Oke teman-teman ya, langsung saja ya, akan mereview kembali produk-produk sound system khususnya untuk kelas pemula ya. Di samping saya ini sudah ada speaker 2W 10 inci. Ini adalah produk terbaru dari First Class. Serinya JP999 Pro PA 10. Barang ini teman-teman ya, keren banget ini teman ya. Tang 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 tang. Mantap benar. Bentuknya teman-teman ya, mirip sekali dengan produk tetangga yang videonya sudah saya review beberapa bulan yang lalu, 10 inci 2W teman-teman. Ini komponennya menggunakan 10 inci voice coil 2,5 in, untuk hacknya 1 inci dengan voice coil 1,4 ya teman-teman ya. Ini lihat nih tampilannya, bagian kanan, bagian belakang, bagian kiri, mantap teman-teman ya. Bodinya tebel banget nih dibanding produk yang sebelumnya. Handlenya ada 3 teman ya, kanan kiri sama atas ya. Ini atas ada handlenya, ini juga ada baut. Kalau teman-teman menghendaki ini digantung, ini bisa digantung ya, ini dengan membuka nih, baut ini. Untuk di bagian belakang ini ada jack input dan output menggunakan jack speakon. Jadi ini speakernya menggunakan jack speakon. Jack speakon seperti ini tuh ya. Kenapa digunakan jack speakon? Karena jack speakon ini memasang dan merilisnya atau mencabutnya gampang sekali teman ya. Jadi kalau inputnya dipasang di sini, tinggal dimasukkan gini teman ya. Ini ada knocknya, ini ada knocknya, ditarik gini nanti kalau waktu buka. Ini pin yang digunakan adalah pin 1 plus dan pin 1 min. Jadi ini input dari amplifier masuk ke sini. Kalau teman-teman mau memparalel speaker ini ke speaker yang sama tipe ini ya, teman-teman tinggal masukkan ini seperti ini, ujungnya nanti disambung ke speaker input, di jack input. Gunakan kabel yang bagus, jacknya juga yang bagus. Kalau teman-teman ada dana, beli merek Nutrik, kabelnya bisa membeli merek-merek yang sudah beredar di pasaran yang cukup banyak. Saya mau menggunakan merek Federal, ini buatan Singapura, 2x1,5, kualitasnya cukup bagus. Nah, kalau mbak nyaput seperti ini temennya, jadi tinggal ini ditarik diputar, nah, seperti itu, mantap teman-teman. Kemudian di bawah ini juga disediakan stand untuk tripod, tripod speaker, ataupun kalau teman-teman ingin memasang ini di dinding ya, diberikan bracket yang lubangnya standar stand speaker. Benar-benar mantap ini produknya First Class kali ini ya. Untuk spesifikasinya ini di sini tertulis 500 watt. Kemudian di sini tertulis PA 10, 10 inci 2W, impedansi 8 ohm, frekuensi responnya 50 sampai 20 kilo, power ratingnya 250 watt, maksimum powernya adalah 500. Ini ideal sekali kalau dipakai di rumah. Nanti kita ukur dengan smart life versi saya ya, nanti seperti apa, teman-teman nanti bisa memberikan komentar seperti apa frekuensi responnya ini menurut teman-teman, apa sudah memenuhi kebutuhan teman-teman atau belum. Saya siapkan alat ukurnya, ditunggu. Sekarang saya kasih ping noise, kita buka. Wow, wah 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 wah. Dengan harga 1 juta lewat sedikit,
frekuensi responnya seperti ini menurut saya sudah cukup hebat teman-teman ya. Harga 1 jutaan respon frekuensi seperti ini, fasenya juga ya tidak jelek-jelek amat ya. Ini frekuensi tertingginya ini ada di high-nya teman ya, di 6,69 atau 6,7 kHz. Kemudian di sini ini 480, ini termasuk nada low mid. Low mid, kemudian di sini cukup rata ya dari sini ya. Secara umum nih ya mendekati flat. Ini di sini aja nih agak tinggi. Tapi ini kalau seperti ini, kalau dipakai di outdoor, di ruang yang terbuka, wah ini bagus sekali. Karena ini nanti high-nya bisa jauh. Untuk low-nya memang ini mulai 0 dB-nya di 100 Hz. Jadi idealnya kalau speaker ini, kalau teman-teman hanya mengandalkan power langsung ke sini, ke speaker ini, jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan power langsung ke speaker ini, nada rendahnya di 0 dB itu 100 Hz. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman punya mixer atau punya power mixer yang pasangannya, khususnya seri dari first class itu seri PM ya, 409, 609, 809 PM dari first class, itu sudah cukup oke. Karena di power mixernya sudah dilengkapi dengan equalizer di masternya, kemudian di MP3 nya maupun di masing-masing channel sudah dilengkapi tone control yang cukup responsif. Keren ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalau saya bandingkan dengan merek tetangga yang selevel ini teman-teman ya, saya bandingkan dengan ini DB10P. Nah ini teman-teman ya, ternyata low nya lebih menang yang DB10P. Tapi untuk mid hack-nya sama kerataannya ya bagus ya. Yang punya DB10P ini turun, yang punya ini lebih tinggi. Kalau saya bandingkan dengan speaker punya saya teman-teman, nah ini yang speaker punya saya, nah ini punya saya speaker 10 inci yang biasa saya pakai untuk check sound. Nah ini itu ya teman ya. Oke teman ya, ini sudah saya siapkan, sudah saya sambung ya, dari mixer first class ke power HX21200, kemudian ke speaker yang kita tes tadi ya. Kita coba balap-balap. DJ Champ Battle Mix activated. Mikrofonnya teman ya, ini sudah saya tancap di mic 1, di channel 1 ya. Ini kalibrasinya, kalau teman-teman pengen nyoba untuk PFL ya,
supaya gainnya dapat yang terbaik, kita pencet PFL sebelum ini dibuka. Cek 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 ini ya. Cek 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 sekitar 0 dB. Baru sekarang mute-nya kita buka. PFL-nya kita matikan, kita naikkan fader-nya. Cek 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 low. Hi hi hi. Wah, mantap teman ya. Cek cek low hi. Ini flat teman ya. Kalau kita tambah hack-nya sedikit. Cek cek low hi. Hi hi ha hi. Hi, kalau kita kasih efek. Cek cek low hi ha. Cek low hi ha hi. Wah, mantap ya. Kesimpulannya menurut saya ini teman ya, jadi speaker 2W 10 inci dari First Class serinya PA10, hasil uji, hasil cek sound, dengan harga 2 juta lewat sedikit sudah dapat sepasang. Itu menurut saya ya, ini nanti akan menjadi speaker yang best seller karena harga murah, bentuknya cakep, konstruksinya juga kokoh, bodinya tebal. Wah, banyak kelebihannya dah. Monggo nanti silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin bertanya ini itu mengenai speaker ini. Terserang ini menurut saya sangat recommended untuk teman-teman yang baru memulai atau teman-teman pemula yang ingin memiliki sound pertama. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman pengen menambah jeduk sama gelernya lebih dapat ya, teman-teman bisa menambahkan subwoofer. Paling mudah ya subwoofer aktif. Kalau teman-teman mau menggunakan subwoofer pasif, teman-teman membeli power ampli yang 4 channel yang dari First Class juga, yang 6260S. Nanti channel 1 channel 2 dapat speaker ini, channel 34 dapat subwoofer. Jadi nanti kita pasangkan, nanti dipasangi pemisah frekuensi menggunakan crossover atau menggunakan DLMS ya. Jadi channel 1 channel 2 dapat 10 inci, channel 34 dapat 15 inci subwoofer yang wattnya sesuai. Gitu teman-teman ya. Keren ya, saya kira cukup. Apabila ada teman yang berminat silahkan hubungi WhatsApp saya di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa membeli di online. Kebetulan saya tidak punya toko online ya teman ya. Harganya ini di pasaran pada bulan Juli 2023 sepasang sekitar 2 juta lewat sedikit. Saya kira cukup, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini yang sudah tayang tentunya, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khususnya untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, power, equalizer, crossover, speaker, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantang! Oke teman-teman ya, kita pilih lagu nomor 21, lagu DJ ya. This is your perfume, Pio Atemuka, White, Diesel, MQ5, Remax.